Halo bosku, kembali ya di sini. Admin akan adakan giveaway kepada para subscriber setia admin. Untuk pemenang giveaway seperti biasa, admin akan umumkan di setiap live admin. Syarat ikutan giveaway-nya sangat gampang, cukup tekan aja like, komen, dan subscribe. Teman-teman juga bisa meng-share video ini. Khusus untuk komen, teman-teman tinggal komen yang menarik saja, nanti admin akan umumkan pemenangnya lewat live. Oke, di sini juga teman-teman bisa kunjungi Telegram maupun Instagram admin ya. Di sini teman-teman bisa kunjungi Telegram maupun Instagram admin, yang dimana nanti di situ admin akan kasih informasi-informasi mengenai kripto, PayPal, Dana, dan lain-lain. Di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara mentraktir admin di traktir.id ya. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ito Wahyu. Nah, oke bosku, di video kali ini admin akan membagikan sebuah tutorial gimana cara mendapatkan atau mengisi saldo PayPal dengan cara gratis dan terbukti membayar. Nah, caranya di sini nanti teman-teman tinggal tekan aja link yang ada di deskripsi untuk nama webnya, yaitu GiReward ya, Cash Reward APP. Selanjutnya untuk misinya di sini seperti biasa overall, tas dan lain sebagainya beserta survei juga nanti akan ada di sini ya. Untuk penarikannya nanti di sini bisa ke PayPal dan Amazon. Untuk minimalnya juga sangat minim, yaitu sekitar 0,2 ya yang tertera di sini. Selanjutnya di sini penarikannya tersedia ke Amazon, PayPal, Google Play ya untuk penarikannya. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya di sini, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini supaya mensupport channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go. Nah, setelah teman-teman ingin melakukan pendaftaran di sini, nanti admin akan tempelkan link pendaftaran di deskripsi video ini. Nantinya setelah teman-teman menekan link pendaftaran, lanjut saja kita melakukan pendaftaran. Caranya di sini kita tinggal download aja aplikasinya di Play Store, nanti secara otomatis akan dialihkan setelah menekan link di deskripsi. Nah, setelah berhasil mendownload, langsung saja kita tekan continue with Google. Nah, oke, di sini setelah teman-teman berhasil melakukan pendaftaran, maka tampilannya itu akan seperti ini. Di sini nanti tersedia ada beberapa menu. Yang pertama ada menu offers, coin, more, dan redeem. Dan di sini juga nanti akan ada menu history dan profil. Oke, di sini kita bahas satu persatu untuk menu-menu yang tersedia di dalam web ini atau aplikasi ini ya. Yang pertama di sini ada menu offers. Di menu offers ini ada beberapa misi yang teman-teman bisa selesaikan dari beberapa platform ya. Yang pertama di sini ada misi Iron Search, teman-teman bisa tekan. Nah, nanti secara otomatis akan diarahkan kita ke seperti ini ya. Kita tinggal got it aja ya. Lalu kita tinggal ikuti aja notifikasi yang di sini ya. Yang pertama itu install Every the King's Richard. Ini misinya ya. Yang pertama install the King's Return, yang kedua complete misi to win great reward. Setelah itu yang ketiga upgrade your cap to level 30 to win it all. Yang keempat valid only for new user. Intinya di sini teman-teman selesaikan aja 4 step yang ini. Setelah itu nanti akan teman-teman dapatkan sekitar 900.000 koin. Wow, lumayan ya 900.000 koin. Di sini 900.000 koin yang teman-teman nanti akan dapatkan. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, coba di 900.000 koin, coba kita lihat di menu redeem ya. Nah, di sini yang 50 dolar ini itu setara dengan 482.000. Nanti setelah teman-teman menyelesaikan misi yang tadi itu, teman-teman akan mendapatkan sekitar 100 dolar ya, 100 dolar yang teman-teman akan dapatkan dari satu misi yang tadi ya, yaitu misi Iron Source ini. Di sini juga ada misi Fiber, Tap Joy Video ya. Ada Tap Research Bit Labs ya. Di sini semua misinya teman-teman selesaikan, untuk bayarannya sangat besar juga ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan lebih ya. Oke, yang kedua di sini ada menu koin. Kita tekan aja untuk menu koin ini. Kita tunggu sekejap dulu ya teman-teman di sini.
Oke, di sini ada beberapa menu atau ada beberapa misi yang nanti teman-teman bisa selesaikan. Yang pertama misi trading in market, yang kedua misi how to be healthy at G-Zone Item, yang ketiga Diki Shock, yang ketiga World Trade Center, yang keempat Algaure Surpopper, yang ke selanjutnya Momo Racing, Selpiera Short Video APP, Argentinian Quiz, Capitalist Business Simulator ya. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa koin, maksimalnya di sini akan mendapatkan 800 koin ya kalau nggak salah, dan untuk rata-ratanya 480 koin ya. Nanti teman-teman tinggal tekan aja koin yang mana, misalkan di sini kita tekan yang ini. Nah, di sini teman-teman nanti tekan aja play how to build the gizem. Nah, di sini kita tekan play. Nah, selanjutnya agak tidak kompatibel ya. Di sini kita contohkan yang ini aja ya. Kita play. Kita tunggu loading apakah perangkat kita kompatibel. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal install aja ini aplikasi ya. Kita install. Nah, nanti setelah install aplikasi ini selesai, kita akan mendapatkan saldo yang tadi ya, berapa koin, yaitu 800 koin ya yang kita dapatkan. Selanjutnya bisa selesaikan semua misi-misi download di sini ya. Semua misi downloadnya diselesaikan aja ya, nanti akan mendapatkan koin secara gratis. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam misi more. Di sini ada beberapa misi survei yang teman-teman bisa selesaikan. Ada yang untuk Android, iOS, Hang My Ears, Operatoro, Edgate, Polplice, CPX Research IT Studio ya. Di sini misalkan kita pilih Edgate, starting place wide. Tunggu ya, lagi start katanya. Nah, nanti di sini ada beberapa survei dan overworld yang teman-teman bisa selesaikan dari apa tadi, Edgate Media ya di sini. Dan untuk bayarannya juga lumayan ya. Ada yang sampai 22.000 koin, lumayan ya, 22.000 koin hampir 20 dolaran ya. Di sini tinggal tinggal mendownload aplikasi pintu ya. Oke, selanjutnya bisa semua yang ada di sini teman-teman selesaikan untuk misi ya. Di sini ada Hang My Ads, Operatoro, Edgate, Polplice, CPX Research IT Studio ya. Nah, nanti setelah kita mempunyai banyak koin di sini ya, nanti akan tertera di sini. Selanjutnya kita bisa ngecek atau lihat riwayatnya nanti di sini ya. Kita tekan aja yang garis tiga yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, nanti riwayat tersebut akan tertera di My History di sini, dari mana kita dapatkan koin, apakah kita sudah melakukan penarikan dan lain sebagainya. Nah, di sini kan yang pertama kita dapatkan nanti trading in market 24x365, kita akan mendapatkan 800 koin. Yang kedua di sini yaitu dari apa tadi, game F How to Be Healthy App Genazan ya, yang ini yang tadi kita bisa langsung play now ya, nanti akan mendapatkan koin tersebut. Nah, nanti setelah terkumpul koin-koin yang kita cari tersebut, nanti kita masuk aja ke dalam menu yang terakhir, yaitu menu utama, yaitu menu redeem. Nah, di menu redeem ini nanti teman-teman bisa melakukan penarikan ya. Yang pertama bisa melalui PayPal, yang kedua gift card, yang ketiga mobile recharge ya. Paham ya, mobile recharge. Intinya di sini teman-teman nanti bisa melakukan penarikan lewat PayPal. Untuk minimal penarikannya di sini sangat minim, yaitu sekitar 0,2 dolar atau sekitar 3.000 koin. Caranya kita tinggal tekan aja yang kayak gini, misalkan kayak gini. Nanti selanjutnya teman-teman tinggal masukkan aja untuk apa namanya, alamat email PayPal teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih gift card, yaitu Tango Card ya. Selanjutnya di sini nanti teman-teman bisa memanfaatkan link referral, yang dimana link referral ini kita bisa share. Jika ada orang yang mendaftar menggunakan link kita, maka kita bisa cuan ya. Nah, di sini kita bisa copy aja link yang ini ya, lalu kita share aja ya. Get a bonus. Nah, di sini kita akan mendapatkan bonus per referral itu, yaitu 5 hingga 100 $ secara gratis. Nanti di sini teman-teman tinggal masukkan aja ya link referral admin, yaitu RQ3CSF. Nanti masukannya itu di sini ya. Di sini setelah itu teman-teman tekan submit ya. Maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan koin secara gratis ya. Masukkan aja untuk kode admin, nanti akan tempelkan di deskripsi, yaitu RQ3CSF. Ingat RQ3CSF. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata dari admin, wassalam.